Warung ayam goreng Haji Kasmini Kudus, semalam habiskan ratusan ekor ayam. Jika Anda berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah, ada satu kuliner yang tak boleh dilewatkan begitu saja, yaitu Warung Ayam Goreng Haji Kasmini. Warung ini memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dari tempat makan lainnya, terletak di samping Pasar Kliwon Kudus. Ketepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, warung ini buka setiap hari mulai pukul 16.30 menit hingga dini hari, tepatnya pukul 1 WIB. Salah satu keunikan dari ayam goreng yang disajikan di Warung Haji Kasmini adalah tampilannya yang masih berwarna kuning segar dan teksturnya yang tidak garing. Ini karena ayam goreng tersebut sengaja tidak digoreng hingga kering. Proses memasaknya dimulai dengan mengungkep ayam terlebih dahulu, kemudian digoreng secara basah. Ada juga stok ayam yang masih dalam keadaan diungkap untuk digoreng saat malam hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga keempukan daging ayam dan menghindari tekstur yang keras. Dalam sehari, Warung Ayam Goreng Haji Kasmini dapat menghabiskan lebih dari 100 ekor ayam. Ini menunjukkan betapa populernya tempat makan ini di kalangan masyarakat. Tak hanya warga lokal, banyak pelanggan yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Semarang, Rembang, Jepara, dan Pati. Mereka selalu menyempatkan diri untuk mampir dan menikmati hidangan es ini setiap kali singgah ke Kudus. Bagi Anda yang ingin mencicipi ayam goreng dengan rasa dan tekstur yang berbeda, Warung Ayam Goreng Haji Kasmini adalah pilihan yang tepat. Dengan cita rasa yang khas dan keunikan cara memasaknya, tempat ini layak menjadi destinasi kuliner saat berada di Kudus. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi menikmati ayam goreng yang lembut dan lezat di sini.